dia bahan-bakar dia arang batu dulu. Lepas tu dia bertukar menjadi apa, kerosin kan. Kerosin petrol, diesel. Okay. So, itu kita panggil bahan api lah yang digunakan untuk menjana sesuatu sumber. Okay, sebab dia hasil daripada bahan api itu kita boleh guna. Dan last sekali nuklear. Nuklear ni tenaga nuklear lah. Kita akan gunakan sumber tenaga nuklear ni nak buat nuklear punya barang. Okay. Sebagai contoh ni, nuklear ni satu bahan kemikal yang sangat bahaya. Dan dia boleh menjejaskan, turun temurun pun akan terjejas akibat ancaman nuklear. Nuklear ni bahaya. Dan kita kena, bila kita orang kata bermain dengan nuklear ataupun berada dengan nuklear ni, kita kena buat betul-betul. Sebab nuklear ni adalah satu bahan kimia yang bahaya. Okay. Dia kena handle dengan baik lah. Okay, untuk tahap kamu ni, kamu just belajar yang simple-simple sahaja. Sangat simple saja. Kamu just belajar apa tu tenaga-tenaga suria tu, apa tu tenaga suria. Okay. Sebagai contoh dekat sini, tenaga suria kan. Tenaga suria ni tenaga yang dihasilkan daripada cahaya matahari. Saya sudah beritahu dah tadi kan, cahaya matahari. Bila matahari bersuluh tu, so satu, para saintis berfikir apa yang kita boleh buat melalui cahaya yang dikeluar, cahaya semula jadi ni. Okay, saintis dia akan berfikir. Dia berfikir, cahaya ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh tukarkan apa? Kita kena guna sesuatu untuk cahaya yang orang kata tengah berbazir ni kan. So kita tahu cahaya matahari ni sangat panas. So apa yang kita boleh guna kan? Apa yang kita boleh jadikan sebagai cahaya matahari tu digunakan buat digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Sebab itu yang satu-satu caranya dia nak buat, dia nak kurangkan, satu nak jimatkan penggunaan arus elektrik di rumah. Kedua, dia nak kurangkan bil. Yang ketiga, dia nak kurangkan pemprosesan elektrik. Sebab elektrik ni hasil daripada pembakaran. Okay, pembakaran bahan-bahan yang, bahan-bahan kimia, baru kita boleh dapat tenaga elektrik. Okay. So itu salah satu cara dia lah untuk menjana kuasa elektrik ni. Okay, yang kedua, kalau kamu tengok dekat sini, tenaga haba. Yang ini kalau paling-paling orang kata paling normal. Okay, paling normal orang nak gunakan tenaga haba ni bila kita letak lilin. Kita bakar lilin. So kita tahu lilin tu dia, satu dia menghasilkan tenaga cahaya. Kamu kena faham, bila kita bakar lilin, lilin tu akan menyala memberi cahaya kepada kita. Sebab tu bila kita tak ada arus elektrik dekat rumah, kita cari lilin. Okay. So kita cari lilin. Macam mana nak buat? Macam mana nak nak nampak orang yang sebelah kita sewaktu tak ada elektrik pada waktu malam? Bila kita tak ada elektrik pada waktu malam, kita akan cari lilin. Kenapa? Sebab kita tak nampak siapa yang ada dekat sebelah kita. Kita tak ada cahaya. Jadi bila tak ada cahaya, kita mulalah akan mencari lilin. Okay. Kita mulalah akan mencari lilin. Jadi, okay. So jadi kenapa kamu kena sediakan awal-awal ni? Sebab satu, lilin ni, okay, dia memberi tenaga cahaya. Yang kedua, dia memberi tenaga haba. Haba yang kita tak menambahkan kepanasan dalam sekitar tempat tersebut lah. Okay. Jadi kamu kena faham dekat situ, okay, bahawa tenaga haba merupakan tenaga yang asil daripada tenaga cahaya. Sebab daripada cahaya baru boleh ada haba. Bukan daripada haba ada cahaya. Ada cahaya. Kalau daripada haba ada cahaya tu lain tenaga. Okay. Seterusnya, tenaga kimia. Tenaga kimia ni tenaga yang kamu gunakan sebagai satu contoh ni. Kita nak orang kata dalam bahasa Inggeris kita panggil makanan. Kita makan. Kita akan digestion process, proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan ni kita panggil satu proses kimia yang berlaku dekat dalam badan kita. Satu proses kimia yang akan berlaku dalam badan kita, iaitu kita mencernakan makanan, digestion of food. Di mana dia akan berlaku dekat mulut, kita akan cuai. Cuai ni kita akan mengunyah makanan tersebut supaya jadikan partikel yang kecil.
bila kita akan masuk melalui oesophagus ataupun kita panggil saluran oesophagus ke seluruh badan kita lah, dia akan pergi ke perut dan seluruh badan kita, dan tenaga tu kita akan ambil untuk meneruskan kehidupan seharian kita lah. Okey, nah, itu salah satu contoh tenaga kimia. Okey, seterusnya tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni eksperimen yang ini kamu akan buat dekat sekolah jika kamu sekolah sekarang lah, tapi saya rasa kamu dekat rumah pun cikgu ada juga suruh buat test-test yang simple-simple eksperimen tu dia cikgu ada juga suruh buat kan. So salah satunya adalah eksperimen pertama yang saya rasa dekat kita buat dekat sekolah rendah ni, tak silap saya melalui satu biji benih, tak silap saya. Biji benih yang kita letak ada biji benih warna hijau kan. Kacang hijau kita letak dekat kapas tu. So dia menjadi macam pokok tu kan. Kan? Itu adalah eksperimen pertama, tak silap saya lah sebab saya pun dah lupa apa eksperimen pertama yang kamu buat di sekolah. Okey, eksperimen pertama yang kamu buat dekat sekolah ni tak silap saya biji benih. Kalau tak silap saya lah, cikgu ada suruh bawa kacang hijau kan. Bawa kacang hijau daripada rumah, berapa kamu nak bawa ikut kamu, bawa tupperware yang ada apa soya bean punya tu kan. Tupperware tahu apa ni? Tahu punya tupperware tu bawa. Bawalah kapas ke, kadang-kadang kalau tak ada kapas boleh letak juga tisu paper pun kadang-kadang jadi juga. Okey, dia tak perlu ada pasir, tak payah. So just bawa benda tu saja. Lepas tu kamu akan masukkan biji benih tu, kamu akan letak biji benih tu, sepekkan biji benih tu. Lepas tu kamu akan isi air, dan eksperimen tu dia akan makan masa 1 minggu tak silap saya. First day kamu letak, lepas tu kamu kena curahkan air sikit. Okey, lepas tu hari kedua dan hari ketiga, lepas tu minggu dan lepas 1 minggu kita akan tengok siapa punya plan tu ia membuahkan hasil yang banyak. Okey, ada A, ada B, ada C. Kalau contoh dalam kelas tu ada 10, ada 15 orang. 15 orang punya hasil tu kita akan ambil, kita akan tengoklah siapa yang lebih banyak. Siapa yang ada yang mati pun ada. Okey, biasanya kita letak dekat cahaya matahari kan. Kita tak letak dekat tempat yang gelap. Okey, kita letakkan cahaya matahari, kita tengok kan. Itu eksperimen pertama kita buat. Kalau nak recall baliklah. Okey. Dan eksperimen air yang kamu akan buat sebelum kamu keluar daripada sekolah menengah tu, saya tak pasti. Kalau untuk aliran sains, mungkin eksperimen terakhir dibuat adalah dalam bentuk fizik pun boleh, chemistry pun boleh, sains, biologi pun boleh. Dari segi bentuk sains saja diambil dalam sekolah menengah, mungkin dia akan buat eksperimen lain lah. Okay. Dan satu lagi eksperimen yang memang biasa kamu akan buat dalam tahap tahun 5 ni adalah eksperimen yang letak lampu. Kamu kena sediakan 2 bateri, 1 mentol, 1 wayar. Wayar tu tak kisah wayar apa pun kamu nak. Dan memang cikgu tu akan tanya kamu, mana wayar, mana mentol, mana bateri. Pergi cari. Ada yang bawa bateri besar, ada yang bawa bateri kecil. Itulah satu fun lah kita panggil kan. So itu adalah satu-satu caranya kita nak tengok litar bersiri macam mana, litar selari macam mana. Dalam tahun 5 kamu akan belajar litar bersiri macam mana, litar berselari macam mana kan. So itu satu-satu caranya lah. Okay, kita akan belajar macam mana kita nak menjana kuasa elektrik ni sebenarnya. Okay. Okay, seterusnya tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni kamu tahu macam mana tenaga bunyi ni terhasil apabila ada medium. Sebab tenaga bunyi ni dia akan pergi bila ada medium saja. Kalau tak ada medium dia tak boleh berfungsi lah. Itu satu-satu caranya tenaga berfungsi ni. Okay. So tenaga bunyi ni banyak macam-macam jenis bunyi yang kamu boleh keluarkan. Okay. Bila kamu ketuk meja pun ada tenaga bunyi. Bila kamu loceng sekolah tu adalah satu contoh tenaga bunyi. Okay. Siren ambulans satu tenaga bunyi. Kan? Ada tenaga cahaya dekat situ, ada tenaga bunyi kat situ. Contoh tenaga bunyi yang dihasilkan ni melalui horn. Satu-satu cara je yang kamu, yang simple kamu nak tahu. Horn, siren, apa tu, loceng sekolah tu kan. Loceng sekolah. Dah lama dah tak dengar loceng sekolah sebenarnya. Okay. Saya rasa dalam lebih kurang, setahu saya dah lama tak dengar loceng sekolah lah. Kalau kamu perasan Kalau kamu perasan memang kamu dah lama tak dengar loceng sekolah. Okay, saya rasa hampir
beberapa bulan. Bagi yang pergi sekolah tu, dia dengar lah. Macam saya tak pergi sekolah. Saya rasa dalam lebih kurang dah dekat-dekat setahun lebih tak dengar loceng sekolah berbunyi. Okay? Ha, itu adalah kisah-kisah je lah. Seterusnya, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni kamu kena faham dia macam mana dia akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa-apa jenis bahan yang bergerak tu dia mempunyai tenaga kinetik. Dan untuk pengetahuan kamu, kamu punya level ni kamu kena tahu dynamo salah satu contohnya yang menggunakan tenaga, yang menjana kuasa elektrik ni menggunakan tenaga kinetik. Eh, kalau kamu perasan dynamo. Saya rasa basikal dynamo ni dah sekarang tak ada kot. Dulu ada lah, sekarang tak tahulah ada ke tak. Saya pun tak nampak. Okay, dynamo ni kalau kamu perasan ada dekat basikal kan. Sekarang zaman basikal pun dah kurang, so kita susah nak tengok dynamo tu. Okay, untuk zaman dulu ni basikal ni kalau kamu tengok ya. Saya just lukis macam ni lah. Saya pun tak pandai ingat lukis basikal ni. Betul macam ni. Macam ni kot. Sekejap eh. Dulu dia macam ni basikal macam ni ya. Macam ni. Macam ni. Ha, saya pun ya je lah lukis lah. Bukannya tahu kalau lukis sangat pun. Okay. Ya, macam ni contoh lah ya. Ini basikal contoh lah. Tak boleh perfect sangat. Saya pun tak pandai lukis sangat. Okay. Saya dari dulu tak pandai lukis sangat. Okay. Ini contoh basikal. Dynamo ni biasa diletak dekat sini. Oh, basikal pun dapat macam ni kan. Dia ada pedal dekat sini kan. Dynamo ni biasa diorang letak dekat sini. Bila tayar ni bergerak, dia akan pusingkan gear dekat sini. Jadi gear ataupun ada setengah dynamo dia pakai tali, dia pakai belt. Dia ada belt, dia ada tali sawat. Ada setengah dia tak ada tali sawat. Tapi kalau tak ada tali sawat, dia tak bergerak. So, bila dia bergerak, apa berlaku dekat ni, dia akan pusingkan turbine tu. Ataupun gear tu, dia akan produce tenaga elektrik dan keluarlah tenaga cahaya dekat sini. Okay, ini konsep tenaga kinetik. Okay. Seterusnya, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ni tenaga yang bila kamu hasilkan, apabila dia ada situasi, kamu nak faham tenaga keupayaan ni, kamu kena faham situasi dulu. Sebagai contoh eh. Sebagai contoh, bola di hujung tanduk. Okay, kalau kamu perasan eh, tenaga keupayaan ni kamu kena faham betul-betul. Kalau kamu silap faham, nanti kamu tak tahu dekat mana tenaga keupayaan ni. Kalau contoh ini satu bukit, bola dekat sini. Bila bola dekat sini, ini saya letak point A eh. Point A, kamu kena faham dekat sini. Dekat point A, okay. Apa yang kamu kena faham? Point A, bola akan turun dekat sini. Ya, pasti. Tapi dekat point A ni, tenaga keupayaan dia tinggi. Okay. Tenaga kinetik rendah. Kan, dia akan jatuh. So, dekat mana-mana tempat-tempat yang tinggi-tinggi, kan. Dekat situ lah tenaga keupayaan tinggi. Macam contoh budak ni. Okay. Budak ni tarik. Apa kata benda ni, dia nak tarik kan, dia nak bagi memanah kan, dia tarik, dia nak memanah kan, dia tarik. Okay. Tenaga keupayaan dia ni dekat mana, bila ditarik benda sampai kat sini. Sebab kalau dilepas, confirm yang panah ni, dia akan jauh lari, dia akan pergi jauh. So tenaga keupayaan tu, dia akan ada paling maksimum bila ditarik benda ni kat sini. Sebab dia bila lepas saja, dia lepas, apa berlaku kepada panah ni, dia akan terus straight. Okay. Sebelum tu tenaga keupayaan ni dekat point ni dekat tinggi kat sini. Okay. Seterusnya tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni semua orang tahu macam mana cahaya ni macam mana cahaya ni terhasil. Okay. Salah satu contohnya dia terhasil melalui lampu kan. Dia ada lampu, mesti kalau ada situ ada lampu mesti ada cahaya lah. Okay. Tak ada lampu nak letak cahaya macam mana. Okay. Dan tenaga cahaya ni sangat penting dalam kehidupan manusia lah. Kan? Tenaga cahaya tak ada ni kita tak nampak siapa sebelah kita, nanti malam semua jadi gelap. Okay? Jadi tenaga cahaya ni kamu kena ada mentor lah. Ni paling-paling orang kata paling simple nak faham. Tenaga cahaya ni dia datang, dia keluarkan daripada mentor lah. Dia akan menyala, dia akan keluarkan cahaya lah. Okay? Kalau macam ni dia ada cahaya, lepas tu dia akan keluarkan tenaga apa. Seterusnya tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni banyak kepada kilang kan. Kilang-kilang sajalah dekat kawasan rumah kamu tak ada sangat. Okay, jangan takut sangat. Ni banyak kilang. Okay. Kilang buat senjata ke,
banyak buat bom ke orang pakai tenaga nuklear. Okay. Nuclear energy. Okey, kita bagi kepada perubahan bentuk tenaga. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut ke tak? Takut nanti saya cakap-cakap-cakap kamu tak tahu pula. Boleh? Boleh. Boleh eh? Kalau tak tahu tanya eh. Takut nanti kamu tak tahu pun tengok je kan. Susah juga, risau juga dia kan. Okey, kalau tak tahu tanya, tak ada masalah. Okey. So kita pergi kepada tenaga perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga ni kamu kena faham saja macam mana sepatutnya. Okey. Kamu kena tahu macam mana dia berubah. Okey. Contohnya dia menyalakan dapur gas kan. Kalau kamu nak menyalakan dapur gas ni, okey. Kamu kena tahu apa yang terlibat dalam tenaga ni. Sebab kamu akan jawab soalan nanti, kamu akan tulis. Okey. Apakah tenaga yang berubah bila kita menyalakan dapur gas? Dia akan kena tulis lah, tenaga kimia dia akan bertukar menjadi tenaga cahaya dan juga dia akan bertukar menjadi tenaga haba. Ni semua kamu kena tulis lah. Okay? Sebab benda ni kamu selalu tengok masa mak masak kan. Cuba pergi tengok sebelah. Mana mak masak kan? Apa mak buat dulu? Okay? Cuba tengok-tengok sikit. Okey, untuk menyalakan dapur gas ni kamu kena tahu tenaga yang terlibat ni adalah tenaga kimia. Okey. Tenaga kimia. Okey. Kedua, tenaga cahaya. Ketiga, tenaga haba. Kenapa tenaga kimia ni kamu kena tahu eh? Sebab tenaga kimia ni dapur ni dia gunakan daripada hasil daripada gas. Okey, ada bahan bakar dekat situ. So dia ada kimia lah dekat situ. Okey. Buat masa sekarang kamu faham macam tu je. Yang kedua, tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya ni bila ada api, saya dah kata bila ada api. Oh, api saya kena lukis cantik-cantik sikit. So bila ada api macam ni, oh tak boleh jap. Rasa cantik sikit eh. Bila ada api, macam ni contoh ada api, macam lampu lah tak apa. Bila ada api daripada sini, okey, dia akan panas. Okey. Panas tu yang kita panggil haba. Okey. Dia jadi bila dia ada tenaga cahaya tu confirm dia ada tenaga haba. Okey. Itu yang dia maksudkan dekat sini tu. Okey. Okey, yang kedua, pemasangan kipas elektrik. Pemasangan kipas ni dia confirm start dengan tenaga elektrik. Kalau tak ada tenaga elektrik, motor tak pusing. Okey. Dia start dengan tenaga elektrik, yang kedua dia akan pergi kepada tenaga kinetik. Lepas tu dia akan pergi kepada tenaga bunyi. Okey, tenaga bunyi ni depends kepada kipas lah kan. Kadang-kadang kipas tu dia tak ada bunyi sangat. Okey, sekarang dah ada kipas yang tak ada bunyi. Tapi untuk ikut kamu punya pengetahuan, dia ada bunyi sikit tu lah. Kamu boleh letak situ tenaga bunyi. So dia ada tiga tenaga yang berubah lah. Okey, tak ada kipas yang smooth sangat, tak ada lagi lah. Melainkan aircon. Okey. Aircon tu dia tak keluarkan bunyi sangat. Okey. Tapi kalau kamu betul-betul kamu dengar betul-betul dia punya cara tu pun dia ada sikit-sikit keluarkan bunyi tu. Naga bunyi tu adalah tapi taklah sekuat kipas. Okey. Yang ketiga, memasang kalkulator berkuasa suria. Okey, kalkulator ni berkuasa suria ni kalau kamu tengok memang semua kalkulator sekarang ni dia ada suria. Sebenarnya tenaga suria ni semua kalkulator sekarang ni ada. Okey. Daripada dulu lagi ada tenaga solar untuk kalkulator ni daripada dulu, bukan sekarang daripada dulu lagi ada tenaga suria. Okey. Jadi bila ada tenaga suria ni dalam kalkulator ni, apa berlaku? Kamu akan perasan kalkulator tu tak cepat habis bateri. Okey, bateri orang tu tak cepat habis. Okey, diorang akan kalau kamu tengok betul-betul bateri tu tak cepat habis dan diorang boleh gunakan pada jangka masa yang panjang kalau kamu tengok dekat sini. Okey. Dia start dengan tenaga suria yang gunakan suria lah. Kalau gunakan bateri, dia start dengan tenaga kimia. Okay. So, sekarang dia guna tenaga solar. So, kita kena guna tenaga suria lah. Okay.
So, dia akan bertukar menjadi tenaga elektrik dan tenaga elektrik dia akan bertukar menjadi tenaga cahaya. Kenapa tenaga cahaya? Kalau tak ada tenaga cahaya, kamu takkan nampak nombor. Okay? So kamu akan tak nampak nombor lah. Okay? Lepas tu kena ada tenaga cahaya dekat situ. Okay? Okay. Seterusnya, kita pergi kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan diganti semula. Okay, kamu kena faham dekat sini ya. Okay? Kamu kena faham dekat sini apa sumber yang boleh diperbaharui, apa sumber yang tidak boleh diperbaharui. Yang ini semua kamu kena tahulah. Okay? Supaya kamu tak salah. Okay, itu je. Supaya kamu tak salah. Okay? So, kamu kena tengok apa sumber yang diperbaharui, apa sumber yang tidak diperbaharui. Kalau kamu silap letak, dia salah lah. Okay. Sumber yang boleh diperbaharui ni sumber yang boleh guna untuk jangka masa yang sangat panjang. Dia tak akan habis. Kamu boleh guna saja, tak ada masalah. Okay. Sumber tu akan sentiasa ada, orang panggil, orang kata. Okay. Sumber tu akan sentiasa ada sahaja. Dia takkan habis. Itu sumber yang boleh diperbaharui. Kamu boleh guna saja. Maksudnya turun-temurun kamu akan merasakan benda yang sama. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan sekarang ni adalah peninggalan daripada arwah-arwah kita. Okay? So, peninggalan daripada arwah kita. Maksudnya sumber tu tetap ada saja. 100, 200, berapa tahun akan datang pun tetap ada. Okay? Kamu nak pergi selepas 1,000 tahun pun tetap ada. Manusia akan hidup sampai 100 tahun saja maksimum dia. Paling lebih pun 120. Ini adalah jangka masa manusia hidup di atas bumi. Dalam bumi ni 100 lebih tahun saja dia akan hidup. Jadi lepas 1000 tahun akan datang pun tenaga masih ada, takkan habis. Okay? Okay, iaitu tenaga matahari, ombak, angin, air, biojisim. Biojisim saya dah bagi tahu dah. Ini merupakan tenaga yang hasil daripada najis haiwan. Pertumbuhan dan najis haiwan. Okay, najis haiwan ni dia boleh jadikan baja sebenarnya. Okay, dia boleh jadikan baja, dia boleh jadikan bahan bakar. Semua dia boleh jadikan. Sebab biomas ni dia tetap ada saja. 1000 tahun akan datang pun tetap ada saja. Dia takkan habis. Okay. Matahari, ombak, angin, benda ni semua setiap hari ada. Matahari tak ada dekat dunia kita, kiamat lah namanya. Okay? Memang sentiasa benda tu semua ada saja di atas dunia. Okay? Kedua, tenaga yang sumber yang tidak boleh diperbaharui masih maksudnya tidak boleh diganti. Dekat sini konteks dia bagi sini boleh diganti semula adalah tenaga yang diperbaharui. Tapi kalau tenaga tidak boleh balik, kamu tak boleh ganti semula ataupun dia akan habis satu hari nanti. Kalau kamu perasan, arang batu, petroleum, gas asli dengan nuklear, benda ni dia tak akan dapat dihasilkan selepas beberapa tahun yang akan datang. Sebagai contohnya arang batu, petroleum dan juga gas. Kan? Petroleum tak ada, kereta tak bergerak kan? Tapi kamu kena faham satu benda. Benda tu tak tetap. 10 tahun akan datang. Bukan 10 tahun. Akan datang, kita tak tahu bahawa petroleum tu masih boleh diteruskan ke ataupun tidak diteruskan di dalam dunia. Kamu kena faham. Walaupun dunia dah serba canggih, bertambah lagi canggih, tapi tak cukup juga. Sumber yang kita masih lagi kita bergantung kepada benda yang tidak boleh diperbaharui lagi. Sebagai contohnya adalah petroleum. Petroleum sangat penting dalam kehidupan manusia sekarang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya kita nak pergi mana-mana pun, dalam kereta kita mesti ada minyak. Kalau tak ada minyak, macam mana nak gerak kereta tu? Kalau kamu tak isi minyak, separuh jalan kita pula tolak dia. Awal jalan dia tolak kita, separuh jalan kita pula tolak dia. Okay? Jadi itu pentingnya orang kata petroleum ni dalam kehidupan untuk bertolak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tenaga boleh diperbaharui lebih baik kerana okey, dekat sini belum lagi. Tengok pada gas asli dan juga nuklear.
Okay. Benda ni semua kamu akan belajar lebih-lebih detail lepas kamu dah pergi ke tahap yang tinggi. Kamu akan belajar lebih tinggi lah pasal apa arang batu tu kan. Apa tu petroleum. Petroleum buat pasal sekarang kita tahu lah petroleum ni minyak. Okay. Kalau tak ada minyak macam mana nak gerak eh. Kita tak boleh bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Tak boleh gerakkan mesin. Jentera tu tak boleh. Dia tak akan ada kuasa jika tak ada petroleum. Gas asli. Kan, gas asli. Nuklear. Okay. Tenaga boleh diperbaharui lebih baik kerana tidak akan habis. Okay, dan tidak mencemarkan alam sekitar. Ya. Tenaga suria dia takkan cemarkan alam sekitar pun. Okay. Dia takkan mencemarkan alam sekitar tenaga suria. Tenaga suria ni merupakan tenaga yang semula jadi. Hasil daripada pancaran cahaya matahari, tenaga takkan habis. Tunggu-tunggu kamu, dia takkan habis. Dia, kita boleh gunakan dia sepanjang hari. Boleh guna tak ada masalah. Sepanjang hayat kita pun kita boleh guna benda tu. Saya kata kalau tak ada cahaya matahari tu, kiamatlah maksudnya. Okay. Tidak mencemarkan alam sekitar. Memang dia tidak mencemarkan alam sekitar. Dia sembur-sembur jadi. Dia tak akan mencemarkan alam sekitar. Memang dia tak akan mencemarkan. Jadi sembur-sembur jadi, apa yang kamu akan nak mempertikaikan lagi ataupun nak mempertimbangkan lagi, tak ada apa sebagainya. Okay. Sebab dia tidak akan mencemarkan alam sekitar. Jadi, bila dia tidak mencemarkan alam sekitar, bagi saya tak ada masalah. Okay. Okey, tenaga yang harus digunakan secara bijaksana. Okey, ini yang kamu kena faham guys kat sini. Tenaga yang kamu kena guna secara bijaksana ni adalah tenaga yang kamu tahu tak boleh diperbaharui. Sebagai contoh, kamu tengok dia kena menjimatkan kos penjanaan. Satu-satunya adalah tenaga petroleum, menggalakkan, mengelakkan pembazir dan mengurangkan pencemaran. Tenaga-tenaga ni macam gas petroleum, gas asli, arang batu semua, dia akan mengeluarkan asap yang beracun yang boleh mencemarkan alam sekitar. Dan satu lagi, dia juga boleh menjejaskan kesihatan kehidupan manusia ataupun haiwan di dunia ni, ataupun kehidupan living things, kehidupan-kehidupan dalam dunia ni lah. Living things ni benda hidup dalam atas dunia ni. Di atas dunia ni apa benda hidup ni nak, dia akan cemarkan. Tak kisahlah tumbuhan ke ataupun manusia ke ataupun haiwan ke, kalau kamu memberikan gas beracun, semua akan sesara juga. Tak ada, kita tak boleh nak katakan kalau beri gas racun tumbuhan saja akan musnah, manusia tak. Konsepnya lah salah. Okay. Okay. So itu adalah orang kata kesimpulan untuk chapter ni lah. Okay, chapter ni tak panjang sangat pun. Sebenarnya dia tak susah mana pun chapter ni. Kalau kamu tengok satu muka surat je. Okay, satu muka surat ni. Jadi dia tak panjang pun tengok. Satu muka surat saja. Okay. Ha, dia tak panjang, dia just satu muka surat saja. Okay. So, kalau kamu dah faham, kita boleh pergi kepada sesi latihan. Boleh tak faham? Boleh. Okay. Dan faham. Ha, bagus lah tu kalau dah faham. Okay, kalau dah faham, kita pergi kepada latihan pula. Okay. So, apa itu bentuk tenaga yang tersimpan dalam benda-benda di dalam rajah di atas? So, bagi tahu saya apa jawapan dia. Tenaga kimia. Apakah bentuk tenaga yang tersimpan dalam bentuk, dalam benda-benda yang dalam rajah ni? Satu, ada bateri. Yang kedua, apa ni? Air pancut tu. Air pancut eh. Bukan air pancut, dia pun ini kot, elektrik kot, yang tiga makanan. Okay. Tenaga kimia. Tenaga kimia. Okay, ni apa? Oh, ni merecun tak cakap saya. Merecun. Okay. Ha, merecun. Firecrackers. Firecrackers. Mungkin firecrackers kot sebab firecrackers yang merecun ni. Sebenarnya kamu kena tahu kan, merecun ni dia buat daripada tenaga, dia buat daripada sumber kimia tau. Mercun ni bahaya, dia ada, orang kata dia ada kimia, dia ada bahan kimia. Campuran bahan kimia yang boleh menghasilkan mercun, faham eh? Bila kamu nak main mercun ni, kamu kena faham dekat situ. Sebab tu nak main mercun, kita kena main mercun yang kita kenal. Jangan main mercun yang tak kenal. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa dia punya impak dia, apa dia punya kesan dia, sebab kita tak tahu. Contoh kita ingat, oh mercun ni dia tak terbang mana-mana kan. Lala tengok mercun ni dia boleh meletup sampai menjejas, dia boleh mengeluarkan sumber bunyi yang kuat
tenaga bunyi yang kuat sampai orang sebelah pun kacau mendengar. Benda-benda macam ni semua kamu kena ambil, kamu kena pandang, kamu kena ambil serius. Walaupun kamu baru umur baru 11 tahun, memang suka main mercun, tapi kamu tak boleh, jangan apa gairah sangat main mercun ni. Sebab apa? Bahaya. Kita boleh main mercun yang simple-simple sajalah, kan. Macam contoh bunga api ke, pop-pop ke, semua simple-simple saja. Jangan yang lebih-lebih tak payahlah, mercun-mercun naga lah, mercun. Mercun naga pun bahaya juga. Kalau naga kamu simpan dalam tangan kamu lama-lama, kan, dia boleh meletup, bahaya juga. Mercun gasing pun bahaya juga. Mercun, so kesimpulannya mercun bahaya. Kan, tapi kalau nak main, main yang slow, yang simple-simple punya okey. Jangan main yang bahaya punya, tak boleh. Okey. Mungkin dia akan satu, dia boleh memberi kesan kepada kamu punya kesihatan. Salah satunya dia boleh melecur yang kena tangan dia sakit, ada yang hilang jari sebab melecur. Banyak eh. Jangan main-main eh. Ada yang hilang jari, kan, ada hilang jari tu, jari ibu hilang, jari penunjuk dia hilang, jari cincin dia hilang. Takkan kamu nak bagi macam tu je jari kamu. Okay. Yang kedua, sumber antara sumber tenaga berikut yang manakah memerlukan masa berjuta-juta tahun yang untuk dibentuk. Yang mana berjuta-juta tahun dibentuk? Yang mana? A. Kayu api. A, bagus. Dia arang batu dan juga petroleum ni, kamu jangan ingat senang nak bentuk, tak boleh. Okay. Dia lambat nak bentuk balik. Okay. Pasangan yang manakah tidak betul? Yang mana pada tidak betul? Dia kata tidak betul, tidak yang bukan betul. Betul. Tidak. B. Tak, sebenarnya dia semua yang tidak betul ni, dia salah konsep ni. Sebab sumber tenaga, kalau contoh lilin bukan elektrik. Okay, ni pun dah salah. Okay, contohnya ini dah salah dah. Okay. Sekejap, tengok cara saya buat ni. Dia ada salah soalan, sebabnya bukan kita tak salah. Dia salah soalan. Sebab kalau kamu tengok dekat sini, lilin dia mana elektrik? Lilin dia haba ataupun cahaya. Bentuk tenaga dia tenaga haba, bukan elektrik. So lilin dah salah lah. Tapi ini boleh lagi saya kata, kimia pun tak boleh juga sebab biomas ni bukan kimia. Sumber dia daripada najis tuak, najis haiwan je. Jadi bentuk tenaga ni tenaga biomas. Tinjauan haiwan ni bentuk tenaga ni biomas. So ini pun salah. Sumber matahari haba ni pun salah. Spring dan keupayaan, spring dan keupayaan betul. Ini sepatutnya tidak betul ni, dia kena padam perkataan tidak ni. Yang manakah betul je, yang manakah betul kita ambil D. Sebab benda ni semua tidak betul, takkan tiga-tiga jadi jawapan pula. Okay, jadi nombor tiga semua betul lah kita anggap. Nombor empat, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar, yang mana tidak benar? C. Objek yang bertegak mempunyai tenaga kinetik. Objek yang, sorry, bergerak mempunyai, tidak benar. Perkataan dia tidak benar. Kalau objek yang bergerak memang ada tenaga kinetik, bang. Okey, yang ini boleh. Lampu suluh menghasilkan tenaga cahaya boleh. Objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik boleh. So kita ambil perkataan sama, jawapannya adalah D. Kerusi di atas lantai mempunyai tenaga keupayaan. Atas lantai buat apa tenaga keupayaan? Tapi boleh. Memang ada tenaga keupayaan, tapi saya ambil D sebagai answer. Sebab apa? Atas lantai, tapi saya tak, atas lantai ni taklah begitu tinggi sangat. Lantai ni berapa inci je, berapa meter je dia punya height dia, berapa meter saja. Kan? So keupayaan dia rendah je, tak, dia sikit je tenaga keupayaan, tak banyak. Okey, nombor lima, menunjukkan seorang budak bermain di atas buaian. Ha, tengok dia main ni. Seorang pergi sini, seorang pergi sana, kan. Jadi, apakah bentuk tenaga yang dimiliki oleh budak itu di kedudukan A? Apa bentuk tenaga yang dimiliki di kedudukan A? A.
A ni bukan bukan kinetik eh. A ni bukan kinetik sebab keadaan A ni dia tak pergi lagi bang. Dia tak pergi lagi. Bila dia tak pergi lagi, kita kena ambil tenaga keupayaan. Bukan kimia, bukan bunyi, bukan kinetik. Kinetik ni di tengah bergerak. Ni dia tak bergerak ni. Ni di keadaan A ni tak bergerak lagi. Sebab dia dekat atas ni. Kamu kena faham betul-betul eh. Tengok eh. Tengok apa yang saya terangkan dekat sini. Dia dekat atas. Dia maksudnya dia tak sentuh lagi ground ni. Ground ni, lantai ni dia tak sentuh lagi. So dia dekat atas. Atas lantai ni. Bila dia atas lantai, in point A, dia tak bergerak lagi. Tengok dia tak bergerak lagi. Bila dia tak bergerak lagi, dekat keadaan sini kita panggil tenaga keupayaan. Kita panggil dia. Tenaga keupayaan yang tinggi dekat sini lah. Okay. Atas lantai dia tak bergerak lagi. Jadi jawapan dia kita ambil D lah. Okay. Nombor 6. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan? Kalau kamu tengok dekat sini dia meniup benda ni kan. Dia tiup. Kan? So apakah bentuk? Dia menunjukkan seorang lelaki sedang meniup trompet. Meniup trompet ni kamu kena faham apa maksud trompet. Trompet ni apa bang? Tahu tak? Tak bunyi. Trompet ni bunyi. Satu alat muzik. Alat muzik. Eh? Kena faham alat muzik. Kalau kamu dekat sekolah. Okay. Dekat sekolah kalau kamu perasan kamu ada masa muzik. Itu hanya hanya untuk sekolah rendah sahaja. Menengah tak ada. Eh, kena faham eh. Sekolah rendah dia ada masa dalam seminggu satu kali tu dia ada mata pelajaran muzik. Mata pelajaran muzik ni biasanya berlaku di bilik muzik. Bilik muzik ni bilik yang ada banyak peralatan muzik lah. Seperti kalau dekat sekolah saya tak pasti piano tak ada. Biasa yang ada keyboard lah. Diorang ada keyboard, diorang ada biasa diorang ada flute. Flute tu diorang ada. Flute tu ada flute, ada seruling kan? Seruling kan? Ada flute, ada keyboard, kan? Keyboard, ada gitar. Benda-benda ni semua tu dia ada dekat bilik muzik untuk sekolah rendah saja ada. Sekolah menengah tak ada bilik muzik. Okay. Dia tak ada bilik muzik. Tak siap lagi. Tengok kepada sekolah lah. Okay. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan? Tenaga bunyi lah. Okay. Benda ni dia keluar tenaga bunyi. Okay. Siapa dekat sekolah dia tak ada bilik muzik? Ada tak? Ada? Dekat sekolah kamu ada bilik muzik tak? Ada. Ada kan? Ada. So masa cikgu ajar tu tolong kamu pergi, tak tahulah lepas kamu dapat merasakan lagi ke tak. Tapi kalau cikgu ajar masa muzik tu, gajar betul-betul. Okay. Sebab kamu kena faham eh, sekolah menengah dia tak ada subjek muzik yang kamu kena belajar lah. Okay. So bagi saya kamu kena belajar je apa yang memang kamu tak boleh jadi master lah. Master tu maksudnya memang kamu tak boleh belajar dia punya vocal-vocal tu. Kita memang itu susah lah nak belajar kan. Apa tu vocal-vocal tu, kita tak tahu pasal vocal kenapa ada tinggi, kenapa ada rendah kan. Benda tu kamu nak belajar, kamu kena belajar pada tahap tinggi. Tapi biasa untuk sekolah rendah tu dia ada kelas muzik tu, biasa kita nak tahu apa tu muzik. Kan, apa tu, macam mana muzik ni berkembang, apa sejarah muzik. Okay, sikit tu cikgu muzik tu akan beritahu kamu lah macam mana nak main peralatan yang ni, macam mana nak main peralatan tu. Kan, cikgu tu akan ajar satu-satu lah. Okay, so bagi saya kamu kena fokus sikit-sikit dapatlah tahu. Okay, apakah perubahan tenaga yang terlibat semasa kamu menyalakan sebatang mancis? Jadi bila kita menyalakan sebatang mancis, kita akan gunakan tenaga apa dan ya, apa yang berhasil. Apa jawapan ni nombor 7? C. Tak. Tenaga mancis ni, kamu nak nyalakan api, kamu kena gosok ataupun geser dulu. So proses geser tu kita panggil proses kinetik. Okay. Proses geser tu kita panggil proses kinetik. Okay. Tapi dia dah kata kamu menyalakan. Kamu kata dia menyalakan. Kalau menyalakan, kamu boleh ambil tenaga. Boleh. Tenaga ambil
tenaga haba plus tenaga cahaya. Sebab kamu ada tenaga haba dan juga kamu ada tenaga cahaya lah. Kamu tak terus ada tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga kimia, tak ada. Mancis tak ada tenaga kimia eh. Tolong ingat. Mancis dia tak ada tenaga kimia. Okay. Okay, nombor 8. Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila suis lampu suluh dihidupkan? Bila suis lampu suluh dihidupkan, kamu akan nampak tenaga kimia. Sebab apa ada tenaga kimia? Sebab dia ada bateri dekat sini. Kalau kamu perasan, dia ada bateri dekat sini. Bila ada bateri, dia akan ada tenaga kimia dekat sini lah. Okay. So, bila dia ada tenaga kimia dekat sini, dia akan bertukar menjadi tenaga elektrik. Lepas bertukar menjadi tenaga elektrik, dia akan bertukar menjadi tenaga cahaya lah. Okay. Tenaga... tenaga... sekejap. Dia kata tekan kan kan sekejap. Ada tenaga kimia. Tenaga kimia, tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu tenaga cahaya. Tenaga cahaya tu tenaga haba. Yes. C jawapan ni. Okay. Okay, nombor 9. Okay, nombor 9. Nombor 9. Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila telefon bimbit dihidupkan? So, apa tenaga perubahan yang akan berlaku dekat sini? Telefon bimbit dihidupkan. Telefon bimbit ni yang pertama dia beroperasi sebab dia ada bateri. Yang kedua dia ada tenaga elektrik. Yang ketiga dia ada tenaga cahaya dan keempat dia ada tenaga bunyi. Okay. So dia tak ada tenaga haba sebab dia tak ada bahan bakar. Nombor 10. Antara peralatan berikut yang manakah mengalami perubahan? Tenaga suria bertukar menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga cahaya. Yang ini kita kalkulator lah sebab ini dia ada suria. Ini dia kena elektrik, ni kena ada elektrik, ni kena ada elektrik. So salah jawapan dia. Nombor 11. Nombor 11 ni yang inilah satu-satu eksperimen kamu akan guna di sekolah menengah, sekolah rendah nanti. Okay. So dekat sini tenaga kimia bertukar menjadi tenaga elektrik akan bertukar menjadi tenaga apa? Cahaya dan cahaya akan jadi tenaga apa? Sebab daripada bateri dia akan menjana kuasa elektrik, so dia akan menyalakan lampu. So dekat daripada bateri tenaga kimia, daripada bateri dia pergi tenaga elektrik, daripada tenaga elektrik dia akan pergi tenaga cahaya, daripada tenaga cahaya dia akan menghasilkan tenaga haba sebab ada bulb dekat sini. So C jawapan dia. Nombor 12. Nombor 12 dekat sini dia kata apatara penerangan berikut yang manakah betul tentang tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Yang boleh dibaharui maksudnya tenaga baru semula, tenaga yang berguna, bukan tenaga yang boleh diganti apabila dihabis digunakan, dan tenaga yang tidak boleh diganti. Yang ini untuk tenaga yang diperbaharui dengan tenaga yang tidak dibaharui. Okey. Nombor 13, antara berikut yang manakah tidak benar tentang kedua-dua sumber tenaga di atas, satu petroleum, satu lagi gas asli. Tidak benar. Okey, tenaga boleh tidak boleh diperbaharui ini benar. Merupakan bahan fosil ini benar. Membebaskan gas toksik apabila dibakar ini benar. Mudah dibentuk dan jangka masa yang singkat ini salah. Okey. Kalau so, kita tengok soalan, jadi kita akan jawab berdasarkan apa soalan minta. Nombor 14, antara berikut yang manakah bukan merupakan sebab mengapa kita perlu menggunakan tenaga secara berhemah dan bijaksana. Okey. Bukan eh, bukan merupakan sebab untuk mengelakkan pembaziran, ya. Untuk menjimatkan, ya. Untuk mengurangkan pencemaran, ya. Supaya sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Ini jawapan dia D. Kalau kamu baca betul-betul, memang boleh jawab jawapan dia lah. Okey. Nombor 15. Antara langkah berikut yang manakah membantu menjimatkan tenaga. Yang mana bantu menjimatkan tenaga? Tolong kamu jawab soalan ni. Dengar ke tak? Dengar. Apa jawapan dia nombor 15? Takkan nak tahu antara berikut yang manakah membantu menjimatkan tenaga. Yang pertama, tidur dengan memasang lampu. Ini mana ada, so satu salah dah. Tidur mana boleh pasang lampu?
berkongsi kereta untuk pergi ke tempat kerja, betul. Menggunakan lebih banyak peralatan elektrik, tak menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Dua dan juga empat. Okey. Okey, kamu tengok kepada soalan subjektif. Kita tengok sikitlah sebelum masa, sebelum kita akhir kelas hari ni lah. Saya try buat sikit-sikit dulu. Apakah bentuk tenaga yang diperoleh daripada minyak? Kamu tengok daripada minyak ni kan, bentuk tenaga yang boleh diperoleh daripada minyak. Daripada minyak, tenaga yang kamu boleh peroleh adalah tenaga? Tenaga apa? Kimia. Ha? Apa bentuk tenaga yang diperoleh daripada minyak? Minyak ni kamu akan memperoleh tenaga, tenaga cahaya kan? Ini apa? Api eh? Kamu tengok, menunjukkan sebuah lampu minyak yang bernyala. So kamu boleh diperoleh daripada tenaga minyak ni, kamu boleh peroleh tenaga cahaya. Okay. Dia, kamu boleh peroleh tenaga cahaya daripada sini sebab dia tengah menyala. And ini kita, ini zaman dulu pakai macam ni. Apakah bentuk tenaga yang diperoleh daripada api? Daripada api, bentuk tenaga ni bentuk satu kamu, okay, yang ini kamu boleh kata tenaga cahaya, sorry. Tenaga cahaya dekat bawah. Okay, tenaga cahaya ni dekat bawah. Yang atas ni kamu boleh letak tenaga kimia. Sebab dia yang akan menyalakan. Yang ini saya letak tenaga kimia lah kat sini. Okay. Ha, saya letak tenaga kimia kat sini. Okay. Tuliskan perubahan bentuk tenaga yang berlaku apabila lampu dinyalakan. Yang pertama tenaga kimia kan. Dia sebab ada lampu di tenaga kimia, dia bertukar menjadi tenaga, dia bertukar menjadi tenaga cahaya. Okey, dia bertukar menjadi tenaga cahaya. Daripada tenaga cahaya, dia bertukar menjadi tenaga haba. Bila dia ada bahan bakar ni, mesti ada tenaga haba lah. Okey, itu dia punya energy changes kat sini. Okey, nombor dua. Kamu tengok dekat sini. Kereta A, kereta B, kereta C. Apakah sumber bahan api kenderaan ni adalah? Sumber dia apa? Petrol? Apa? Sumber dia petroleum. Okay. Ha, so dia punya sumber adalah, sumber dia sumber petroleum. And bolehkah sumber bahan api ni diperbaharui? Boleh atau tidak? Boleh ke tak boleh? Ha? Dengar ke tak? Boleh ke tak boleh? Tak. 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 Jawablah. Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab? Sebab apa? Okay. Dia kenapa tak boleh? Sebab dia memerlukan jangka masa yang panjang untuk diperbaharui. Sebab tu dia tak boleh. Okey. Terangkan. Bagaimanakah kedaan bermotor boleh mencemarkan udara? Dia mengeluarkan asap. Ataupun dia mengeluarkan asap kotor. Okey. Saya boleh katakan dia keluarkan asap kotor lah. Okay. Dia keluarkan asap kotor. Mengeluarkan ataupun dia mengembuskan asap yang kotor lah. Sebab tu dia kenderaan ini orang kata bahaya. Dia sebab dia mengeluarkan asap yang kotor, so dia akan mencemarkan alam sekitar lah. Okay. Cadangkan satu cara untuk mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh kenderaan bermotor ni. Kita kena menggunakan apa? Menggunakan berkongsi kereta untuk pergi ke tempat kerja. Nak pergi ke tempat kerja ni, kita kena berkongsi kereta lah. Okay, kita kena berkongsi kereta, kita kena yang untuk menuju ke tempat kerja ni, kita kena berkongsi kereta lah. Kita panggil carpooling. Okay, berkongsi kereta. Okay, nombor tiga. Okay, yang ini kamu berasaskan bab, berasaskan graf yang ini. Okay,
Tengok ini paling tinggi, paling rendah, rendah, rendah dan paling rendah lah. Tujuan penyiasatan ni kalau kau tengok menunjukkan kuantiti bahan api fosil yang terdapat di bumi kan. Tujuan bahan fosil ni untuk tujuan ni untuk menyiasat tentang hubungan antara kuantiti bahan api fosil dan yang terdapat dan tahun. Okey, yang terlibat itu dia punya hubungan. Okey. Yang pemboleh ubah manipulasi ni kuantiti yang berlainan. Okey, yang bergerak balas ialah tahun dia bergerak kan. Tahun dia bergerak balas. Dan apakah corak perubahan kuantiti fosil ni? Dia corak ni semakin menurun, bukan naik, semakin menurun. Ramalkan perkara yang akan terjadi pada tahun 2020 lagi turunlah. Okey. So, apakah yang akan harus kita lakukan sebelum perkara ini diramalkan berlaku di D? Yang ini tentang kuantiti bahan api kan. Apa yang kita kena buat adalah kita kena menggunakan bahan api ini secara berhemah. Okey, sebab kita tahu bahan ini tidak boleh diperbaharui. So, kita gunakan secara berhemah. Okey, itu adalah satu-satu cara yang sangat penting lah. Okey. So sebab tu saya tak buat sangat ini just saya nak buat review saja. Tak ada masalah sangat. Okey. So saya rasa sampai situ saja untuk kamu hari ini. Okey, sebab saya takut nanti cikgu lain nak masuk untuk gantikan untuk teruskan kelas seterusnya. So saya terpaksa kena stop presentation saya lah. Okey, so sebelum saya mengakhiri kelas saya pada hari ini ya. Ada soalan tak daripada kamu? Ada. Ini je ada suara ya. Okey, kalau tak ada kamu diminta tunggu atas talian. Cikgu Naim akan masuk untuk sambung matematik. Jadi kamu jangan terus off pula sebab kamu punya kelas akhir pukul 10.30. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, saya rasa cikgu Sasi pun mungkin baru keluar. Jadi tak apa, saya bagi masa 5 minit dulu untuk awak rehat dulu. Nanti kita akan terus sambung untuk bab seterusnya lah. Iaitu bab kita akan tengok hari ni ruang. Okey, so sekarang pukul 9.32. Jadi kita berehat 5 minit. So 9.37 kita akan masuk terus ruang. Okey.
Alright. So, Assalamualaikum. Semua dia eh. Damia. Yeah. Saya tak ingat saya dah mengusap flora fauna neutral live ni. Amar. Ingat eh. Ada eh. Kalau mic tak hidup, biasa pakai chat. Alright. Saya akan tengok chat sekali. Okay. So, hari ni kita terus tengok topik practice atau topik ke-15 lah sebenarnya. Topik ke-15 untuk matematik awak tahun 5 iaitu ruang. Ruang ni ialah topik di mana kita nak kira, contoh macam kita ada padang ke, kita nak tahu luas padang tu keseluruhan, berapa berapa persegi dia. Okay, kita pun nak tahu mungkin dia punya ukur lilit dia macam mana. So kita tengok pada dua benda lah. Ukur lilit dan juga luas, juga isi padu. Ada satu lagi, isi padu. Okay. Kepadatan dia berapa banyak isi padu yang ada sedalam kita sesuatu objek tu lah eh. Jadi, first, malam ni kita nak tengok perkataan pertama yang kita kena kenal. Iaitu perkataan dia adalah perimeter. Okay, perimeter. Perimeter. Perimeter tak semestinya dalam meter. Okay, saya tahu. Perkataan kat sini kalau kita baca ialah peri dan meter. Yes. But, tetapi ia tidak bermaksud mesti dalam meter. Sentimeter boleh, kilometer boleh. Tapi mesti dalam jarak lah. Okay, liter tak ada. Dia tak ada periliter. Okay, periliter tak ada. Periliter tak ada. Peri apa lagi? Perigram tak ada eh. Ada perimeter je. Apa maksud perimeter? Perimeter ialah jumlah panjang mengelilingi sesuatu bentuk. Atau kita boleh juga sebut nama dia sebagai ukur lilit. Ukur lilit. Maksud dia, kita tengok contoh. Contoh. Benda ni tak buka. Skoti. Ani. Contoh dia, gabungan dua segi empat sama. Perimeter. Perimeter untuk gabungan dua segi empat sama. Kita akan tengok ukur lilit keliling dia. Maksudnya, kita akan tengok panjang keseluruhan yang dekat luar ni. Okay. Apabila kita ada, contoh macam ni kan. Kan ada garis kat dalam ni kan. Garis kat dalam ni tidak akan dimasukkan atau dikira daripada sebahagian perimeter. Kita tak kira. Kita ambil semua yang dekat luar. Kalau ada garisan kat dalam, kita tak payah tambah lah. So, untuk perimeter gabungan dua ni, apa perlu kita buat ialah 8. Kita akan campur dengan 8. Kita akan campur dengan 8. Kita akan campur dengan 6. Kita akan campur dengan 6. Campur dengan 6. Sekarang kita ada satu yang kecil dekat sini kan. Kecil ni kita nak cari, apa perlu kita buat ialah kita buat je sebabkan keseluruhan panjang ni ialah 8. So 8 kita tolakkan dengan yang dekat dalam ni. Yang kita tak nak, iaitu 6 cm. Jadilah 2 cm. So kita tahu sini 2 cm. So tambah dengan 2. Campur semua kita akan dapat 44 cm. Boleh? Boleh. So itu untuk gabungan. Basically apa-apa jenis bentuk perimeter pula eh. Apa-apa jenis bentuk perimeter yang awak jumpa, konsep dia tak pernah berubah. Sentiasa sama sahaja. Dia akan kira juga seseluruhan ukur lilit. Ni kalau awak jumpa segi tepat dan juga segi samalah. Okay, segi empat sama dan segi empat tepat. Okay, so kalau kita tambah macam ni pun konsep dia sama. Ambil yang luar. Mana yang dekat dalam kita jangan kira. So apa kita buat ialah 5 campur 14, campur 5, campur 6 sebab ni segi empat sama kan. Campur 6, campur 6. Dengan selebih ni iaitu 14 tolak 6 akan jadi 8. Akan jadi 50. Segi 3 pun sama. Segi 4 tepat dengan segi 3 pun samalah. Kita akan ambil yang dekat luar sahaja. Okey, perkataan dia mudah. Yang dekat luar sahaja. Sebarang garisan yang duduk di antara objek ataupun duduk kat dalam ni, kita tak kira. So apa kita buat ialah 10 campur 5 campur 14 campur 5 campur 10 sebab double palang ni kan nantikan sampai panjang. So 10 akan jadi 44. Perimeter boleh kan? Perimeter senang.
So sebelum kita masuk kepada yang seterusnya, kita terus tengok kepada latihan perimeter sikit. Boleh? Ah. Siapa yang dah print atau yang tak print tak apa, boleh tengok kat dalam soalan. Saya nak minta tolong kerjasama untuk tak apalah, Damia dulu. Damia baca soalan nombor satu. Rajah menunjukkan tiga buah segi empat tepat yang sama saiz. Berapakah perimeter dalam CM seluruh? Rajah. Okey. Terima kasih. So, Rajah menunjukkan tiga segi empat tepat yang sama saiz dia. Okey, saiz dia sama. Berapa perimeter dalam sentimeter seluruh Rajah? Alright, saya bagi masa dulu untuk awak try. Nanti kita check. Okey, boleh. Perimeter. Kira. Tengah kira. Okey, okey, okey. Cikgu dah siap. Okey, Damia dah siap. Lain-lain? Dah. Dah eh? Maaf, maaf. Yang tadi, cakap tadi, awak punya dekat ni tulis nama flora fauna tak? Boleh saya pakai nama tak? Boleh tak? Yang cakap tadi tu kan? Tadi Damia kan yang seorang lagi tadi yang cakap. Berapa? Siapa nama? Ya, nama yang... Awak. Nama awak siapa eh? Ya. Hatul Adeli. Apa tu? Maaf. Hatul Adeli. Adeli. Hatul Adeli. Lili. Nak panggil? Nak panggil? Hatul Adeli. Fatin. Nak panggil? Fatin. Fatul, Fatul. Fatul. Oh, sorry. Fatul. Panggil Fatul lah eh. Okay, Fatul, 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 Fatul. Maaf, saya mungkin akan terlupa nama awak. So, saya cuba ingat. Fatul, 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 Fatul. Alright. So, Fatul, soalan lagi Amar kan? Okay. So, Fatul mana dah? So, Amar pun. So, tak apa. So, kita check eh. But, before kita check. Apa jawapan awak? 70. 70? 70. So, betul lah eh. Jawapan dia ialah 70. Okay, basically macam mana cara kita nak buat? 20 tambah 20. 20 tambah 20. Okay. Tambah 10, tambah 10, tambah 5, tambah 5. Tambah 20, tambah 10, tambah 10, tambah 5, tambah 5. Okay, 20 tambah 20. Tambah 10, tambah 10, tambah 5, tambah 5 kan? Ya. Ah, so 20 tambah 20 40, 40 tambah 10 50 tambah 10 60 tambah 5 65 tambah 5 70. So betul kan? So kalau ada yang mungkin confused, kenapa kita ambil 20 kat situ? Sebab panjang ni akan sama sahaja panjang dengan yang ini. Keseluruhan ni lah sama, dia sama panjang je. Okay. So tak ada masalah. Dekat sini dengan sini akan sama 55. Keseluruhan ni pula 10.
10 lah. So betul. Nice. Bagus. Ni apa? Ni luas. Okey, luas tak apa. Kita tengok balik dulu soalan. Tadi tu perimeter lah eh. So perimeter boleh. Sekarang kita tengok satu lagi, nama dia adalah luas. Luas tu apa? Luas adalah saiz permukaan melitupi sesuatu bentuk. Contoh, katakan kalau kita ada satu segi empat, kita tanya luas, maksudnya kita nak tahu keluasan keseluruhan. Yang dalam ni, secara semualah. Keluasan keseluruhan yang dekat dalam tu. Okay, perimeter tadi kita kira luar je kan? Ini kita nak tahu luas dekat dalam tu pula. So contoh, contoh kalau kita ada gabungan dua segi empat tepat. Contoh kita ada dua gabungan segi tepat. Dia tak ada cara, orang cakap cara mudah lah untuk kita tambah-tambah macam tu kita terlupa. Tak ada eh. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena tambahkan, kita mesti kena tambahkan, tapi kita kena tambahkan luas yang kotak pertama, kita tambahkan dengan luas kotak yang kedua. Contoh dekat sini dia bagi kita ada dua segi empat tepat, di mana yang pertama kita panggil segi empat tepat A. Satu lagi kita panggil segi empat tepat B. Alright. So segi empat tepat A luas dia ialah 12. Kita apa perlu kita buat untuk luas? Ingat kan? Formula luas segi empat. Ingat kan? Ke pernah jumpa tak? Pernah jumpa kan? Ingat kan? Apa? Apa dengan apa? Patul ni. Patulan. Patulan. Patul. Panjang darab. Lebar. Yes. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar lah. So panjang dia 12, lebar dia 15. Atau tak ada masalah pun sebenarnya. Awak nak flip-flip dia pun tak ada masalah. Tapi mesti panjang darab dengan lebar lah. Jangan panjang darab dengan panjang atau lebar darab dengan lebar. So, kita darabkan kita akan dapat 180. Semasa kita tahu dah luas A ialah 180. So, seterusnya kita cari pula luas untuk B. Panjang darab lebar juga. 12 darab dengan 3. 12 darab 3 dapat 36. So, kita tahu sini 36. So, untuk luas kedua-dua, apa yang perlu kita buat ialah kita kena tambahkan sahaja. So, tambahlah 180 dengan 36. Kita akan dapat 216 cm persegi. Okay, kuasa 2 lah. Itu kalau kita gabung dengan 2 segi 4. Sama je eh. Untuk kalau kita gabungkan dengan segi 3 sama, segi 3, konsep masih sama. Konsep dia tak berubah. Iaitu kita kena cari luas untuk setiap satu poligon. Untuk setiap satu ni lah. Segi 4 dan segi 3. Dan kita tambahkan dia. Okay. Kita tak ada satu cara untuk kita just cari terus keseluruhan. So kita boleh asingkan kepada dua, iaitu kita ada segi empat sama, kita ada G, kita ada F segi tiga sama. So kita buat F dahululah. Dalam ni kita buat F dulu. Untuk ini adalah formula luas untuk segi tiga. 1/2 darab panjang dengan tinggi. Okay, panjang darab dengan tinggi. So 3 darab 4, 1/2 darab 3 darab 4 akan dapat 6. So kita tahu sini luas dia adalah 6. Yang ni adalah 4, 4. Panjang dan lebar dia sama ya. 4 sini pun 4. Sebab segi 4 sama kan. So 4 darab 4 jadi 16. So kita tahu G adalah 16. Seterusnya kita just tambah sahaja jadilah 22. So untuk luas macam tu lah gaya dia eh. Kalau kita ada banyak-banyak macam segi empat sama, segi empat tepat, tiga segi yang bergabung sama-sama, kita nak tahu luas keseluruhan, kita kena cari satu-satu dulu, baru kita tambah semua, baru kita dapat luas keseluruhan dia. Alright. Boleh kan? So, dengan tu. Cuba buat untuk rajah nombor soalan kedua. Patul, patul, patul kan? Patul tadi kan?
Patul, patul kan? Betul lah. Haa. Ah, okey. Tolong baca soalan nombor 2. Patul. Yes. Raja menunjukkan dua buah segi tiga yang sama dengan sama dan sebuah segi empat tepat. Okey. Teruskan perasaan. Berapakah luas dalam sentimeter persegi seluruh rajah? Okey, so maksudnya sekarang kita nak cari dia punya luas. Allahuakbar. Luas dia. Okey, kita nak cari luas dia. Kita ada dua segitiga yang sama. Segitiga sini sama. Dan juga segi empat tepat. Cari luas keseluruhan. Cuba try. Ya, ada yang angkat tangan tadi. Teruskan, cikgu. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Boleh, eh? Boleh, boleh. Okey, sila-sila. Alright, dah siap. Okay. So. Damian dapat apa? Okay, Damian dapat apa Damian?
92. Okey. 92. So C lah eh. Okey, kita check sama-sama. Boleh eh? So Rajah menunjukkan dua buah segi tiga yang sama dan sebuah segi empat yang segi empat tepat. So kita boleh buat seinganlah. Kita ada segi tiga A, kita ada segi tiga B dan kita ada segi empat tepat C. Okey. Segi empat tepat C. Alright. So, first sekali kita selesaikan dulu segi tiga. Kita ambil satu-satulah. Kita selesaikan A dahulu iaitu 1/2 darab 6 darab ini berapa? Kita nak tahu ni, kita dah tahu bahawasanya Allah Akbar. Kita tahu ini dengan ini sama panjangan sebab ada dua garisan ni. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ambil 12. Kita bahagikan dengan 2. Dapat berapa? 12 lagi 2 dapat? Akan dapat 6. Okay, so kita tahu sini 6. Kita tahu sini 6. So 6 darab 6. Segi 3 so ada 1/2. 6 darab 6 dapat? Bahagi 2 akan jadi? 18. Okay. 1/2 darab 6 darab 6 akan jadi 18. So yang ni pun segi 4 dan dia cakap segi 4 lah maaf. Segi 3 dia cakap si A dengan B adalah sama. Kan dia cakap kan? Dua buah segi 3 yang sama. Maksudnya A akan samakan dengan B. So kita tahu terus B sama jugalah iaitu 18. Kita tahu jugalah 18. Sebab saiz A dengan saiz B akan sama. Now, sekarang kita nak cari yang ni pula. Macam mana nak cari yang tiga line ni? Kita tahu panjang daripada atas sampai bawah adalah 9. Kita tahu segi tiga dia punya tinggi dia ialah 6. So apa boleh kita buat ialah 9 tolakkan dengan 6 akan dapat 3. So kita tahu sini sekarang 3, sini pun mesti 3. Segi 4 tepat, C akan bersamaan dengan 12. Darab dengan 3, kita akan dapat 36. Last, kita campur sahajalah. 36 campur 18. Okay, campur 18. Kita akan dapat berapa? 6, 8, 14, 14, 8, 22. Yes, 22. So 2 campur 3, campur 1, campur 1 akan jadi 7. Sebenarnya hanya 72 sahaja. Okay, saya rasa saya tahu mana mungkin dah punya tersilap. Ini segi 3 tahu awak, bukan segi 4 sama. Ini adalah segi 3. So segi 3 ialah 1/2 darab panjang darab lebar. So kita akan dapat 18 sahaja. Saya rasa situ je orang mungkin tersilap. Okay. Itu sahaja eh. Oh sorry, bukan itu sahaja. So itu untuk soalan nombor 2 lah. Okay, tak apa. So itu adalah luas. Now, kita masuk satu lagi. Allah.
Nama dia ialah isi padu. Now, apa beza isi padu dengan luas? Luas, kebiasaannya kita tengok secara dua dimensi. Untuk isi padu, kita akan lihat sesuatu objek dalam tiga dimensi. Okey, dalam tiga dimensi. So, isi padu ialah ruang yang dirangkumi sesuatu objek atau bentuk. Isi padu, formula dia ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Contoh, ini contoh gabungan kuboid dengan kubus. So kita tengok kubus. Kita ingat balik, kubus ialah satu kotak yang di mana setiap penjuru dia ialah sama panjang. Satu kotak di mana setiap penjuru tu adalah sama panjang. Cuboid dia kotak tapi dia tak sama panjang lah. Dia ada dia punya berubah-ubah dia. So kita ada isi padu P ataupun cuboid P dan kita ada isi, kita nak cari isi padu R ataupun kubus R lah eh. Paling senang kita buat kubus R dahulu. Kita ambil panjang darab lebar darab tinggi dia, panjang darab lebar darab tinggi dia. So 5 darab 5 darab 5 kita akan dapat 125. So kita tahu sekarang isi padu dia ialah 125. So untuk P ada kerja lain sikit lah kita nak kena buat. Sebab kita ada 4, 5, 12. Okay, 12 tak ada masalah, kita tahu dapat kat mana. Kat sini. Sebab dah tulis 12 kan. 5 pun sebenarnya tak ada masalah. Kenapa? Sebab kita tahu ini adalah kubus, kubus. So kita tahu sini pun 5, kita tahu sini pun 5. So sini panjang yang sini akan sama dengan panjang yang sini. So sini pun 5. So dapatlah 5. Okay. Dia punya tinggi dia, dia punya lebar dia kita dah. Sorry. Dia punya panjang dia kita dah tahu. Atau lebar lah tak ada masalah. Sekarang kita cari panjang dia. Cari yang sini. Macam nak cari kita tahu sini 5. Keseluruhan panjang hujung ke hujung 9. So kita buat 9 tolak dengan 5. Kita akan dapat 4. Itu yang kita dapat 4. So kita darabkan semua 4 dan 5 dan 12. Kita akan dapat 240. Untuk tahu isi padu keseluruhan, kita perlu campur sahaja. 240, 125 campur jadi 136. So keseluruhan tu isi padunya ialah 365. So kalau awak macam tengok sofa kat rumah awak lah eh, contoh. Awak tengok sofa kat rumah awak ke, awak tengok kerusi kat rumah awak. Kan kalau nak tengok macam kan ada kotak-kotak banyak kan. Kita tak ada satu formula khas kita nak kira isi padu kotak, isi padu kerusi kita. So apa yang boleh kita buat, kita pecah-pecahkan dia. Pecahkan sikit-sikit-sikit. So kita ada satu kotak, dua kotak, katakan macam kaki dia biasanya akan dapat empat kotak lah, empat cuboid lah. Kita cari isi padu empat cuboid kaki dia, so kita akan dapat tahu semua isi padu kaki dia. Okay, itu untuk isi padu. Sebelum tu kita tengok pula sikit berkenaan dengan garis. Okay, garis dia ada nama yang mau cakap khusus lah. Saya tak pasti kenapa dalam ni. Tapi garis ni ada dua jenis juga. Ini satu benda yang kita nak kena tahu ialah contoh garis selari. Okey, satu istilah boleh kita panggil garis selari, bermaksud kita ada dua garis di mana sepanjang garisan tu dia akan bergerak pada arah yang sama dan jarak dia pun sentiasa sama. Dan dia takkan bertembung. Sorry, bertindih, maaf. Dia takkan bertindih. Dia tidak akan bertindih. Untuk satu lagi garis namanya garis serenjang, garis yang bertindih, sudut tindihan tu mesti 90 darjah. Selain pada 90 darjah, kita tak panggil garis serenjang. Okay, dia mesti bertindih dan mesti 90 darjah. So boleh insyaAllah ya, untuk isi padu. So kita tengok sikit untuk latihan isi padu untuk just refresh balik, lepas tu kita tengok terus soalan untuk inilah soalan latihan lah.
untuk hari ni. Perimeter luas. Luas isi padu, this one. Yes, nombor 10. Nampak eh? Okay, Amar Haziq. Mic okay? Dia macam yang besar nanti. Amar ada ke Amar? Ada. Okay, tolong baca soalan nombor 10. Hajar terdiri daripada dua buah kubik P dan Q. Berapakah isi padu dalam CM seluruh rajah? Okey, terima kasih. So, rajah terdiri daripada dua buah cuboid P dan Q. So, kita ada cuboid P, kita ada cuboid Q. Berapa isi padu keseluruhan rajah tu? Okey, berapa isi padu dalam sentimeter keseluruhan rajah tu? Try dulu. Nanti kita jalan sama. Okey, jumpa. Jangan buat lagi.
Okey. Fatul okey, Damia okey, Amma okey. Okey, boleh kita check dulu. Kita check dulu sama-sama boleh? Tu sekarang ni. Alright. So, jom kita check dulu sama-sama. Soalan nombor 10. Sekarang ni dia bagi tahu kita Okay, so kita ada cuboid P. Kita ada cuboid Q. Now kita ingat balik isi padu. Apakah isi padu punya formula? Isi padu punya formula ialah tinggi darab panjang darab lebar. Tinggi, panjang, lebar. Tinggi, panjang, lebar. Kalau kita ada satu pas satu kotak, okey, kita kena kira tinggi, panjang, lebar. Okey, tinggi, panjang, lebar. Jadi sekarang ni berapakah isi padu? Kita kena kira isi padu setiap satu tu dulu, baru kita bahagikan, bahagi pula, baru kita tambahkan, baru kita dapat isi padu keseluruhan. Itu dia punya undang-undang lah. Jadi kita tengok dulu undang-undang P. Undang-undang P. Tengok pula isi padu P. Dia tulis IP lah, maksudnya isi padu untuk P. Panjang dia berapa? Kita ada 5. Kita akan darabkan dengan 5. Kita akan darabkan dengan tinggi dia. Tinggi dia berapa? Tinggi dia ialah, kita tahu sini adalah daripada sini sampai atas iaitu 10. Kita tahu tinggi untuk Q 5, 5, 5. So maksudnya sini akan jadi 10 tambah 5 akan jadi 15 lah. So tinggi P adalah 15. So 5 darab 5 darab 15 kita akan dapat nanti awak boleh darab lah nanti. Saya terus bagi jawapan, nanti awak terus, nanti awak darab sendiri. So dia akan jadi 375 sentimeter 3. Sentimeter 3 sebab kita darab 3 kali. So itu untuk P. So Q pula, isi padu Q ialah sini 5, so 5. Kat sini akan sama dengan atas ni, maksudnya 5 juga. So kita darab juga dengan panjang ni. Kita tahu sini 5, kan? Kita tahu sini 5. So kita nak tahu panjang sini ialah 15 tolak 5 akan jadi 10. So 10 lah. Bersamaan dengan 5 darab 5 darab 10 akan jadi 250. Jadi 250. So P
ialah 375, Q ialah 250. Kita campurkan sahaja. 375 campur dengan 250, kita akan dapat 5 12 625. Jawapan dia ialah 625. Boleh kan? Right, boleh eh? So macam tu. Okay, tu untuk luas. So, boleh tak kita buat latihan sikit? Sekarang 2018, kita just buat latihan sikit. Untuk ke, ni lah kita tengok kertas 2. Tengok ni perimeter. Apa ni saya baca eh. Soalan nombor 1 sahaja. Rajah terdiri daripada 2 buah segi 4 sama yang sama. Saiz, maaf, segi 3 yang sama, segi 4 sama yang sama saiz dan sebuah segi 3. Berapakah perimeter sentimeter rajah? Cuba dulu.
Okey, boleh. Boleh kan? Tanya, Fatul, Amma. Okey. Okey, kita check dulu boleh? Check sama-sama dulu. So, rajah terdiri kepada dua buah segi empat sama. Dia bagi tahu kita ada dua buah segi empat sama. Kita ada segi empat A, kita ada segi empat B. Di mana dua-dua adalah sama. So, sebabkan sini enam, kita tahu sini enam, kita tahu sini enam, kita tahu sini enam, kita tahu sini enam dan kita tahu sini enam. Sekarang kita dapat tak semua perimeter dia? Kita dapatlah. Kita dapat sini, sini, yang ni tak perlu seluruh pun. Memang kita tahu ni pun cukup. So, tahu ni. Tu, ini 6, 6, 6, 6 dan juga 6. So, apa perlu kita buat ialah 6 campur 6. 6 campur 6, campur 6, campur 6, campur 6, campur, campur. Tu dah tak. Hop. Sekejap. Campur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 6, 6, campur 2, campur 10, so last kali jadi. Ni telefon apa ya? iPhone. Jadi 48 sentimeter. Siap. Ha, macam tu je lah. Alright, so tu perimeter. Okay, kita buat satu lagi soalan sikit. Lepas tu insyaAllah tu kita last lah. Kita tengok luas boleh. Kita check luas. Ha, kita tengok tu nombor 6. Okey. Tengok nombor 6. Rajah terdiri daripada dua buah kubus. Berapakah isi padu dalam sentimeter persegi gabungan bentuk? Alright. Nombor 6. Cari dulu.
Okey. Kita check sama-sama jawapan dulu. Boleh ya? Alright. So, kita ada dua buah kubus. First sekali kita ingat balik apa maksud kubus. Kubus bermaksud setiap sisi dia akan sama panjang. Tinggi, lebar, panjang dia semua sama. So, kita ada yang dua dekat dia punya lebar dia. So, dua, dua, dua lah semua. So, dua kali dua kali dua akan dapat dua, empat lah. Lapan. Kita tahu dia sebagai 8 cm. So, katakan, sorry eh. Kita asingkan lah. Katakan ni A, ini B. So, ni kubus A, kubus B. So, kubus A adalah 2 darab 2 darab 2. So, 8. So, kita satu lagi ada kubus B iaitu sebabkan ni 4. So, kita tahu sini 4. Tinggi dia dan lebar dia pun 4 lah. So, 4 darab 4 darab 4 akan dapat 64. Dia nak apa? Isi padu gabungan. Dia nak gabungan. So A gabungkan dengan B akan jadi 8 campur 64. 72. Okay, sentimeter kub lah. Kena tulis lah. Sebab dekat sini sentimeter kub, sentimeter 3. So, kita kena tulis juga. Kalau tak tulis, takut nanti kita akan tolak markah dia. Okay. Boleh? Boleh. Boleh, insyaAllah. Eh? Ada apa-apa soalan untuk ruang? Ada. Tak ada, eh? Okay. Dengan tu, saya nak